Seru sih, kayak dari tahun ke tahun alhamdulillah kita selalu diundang. Iya, yeah. Terus sekarang kolaborasinya terbaru bersama Kanifa baru. Jadi kayak semangat dan sangat menunggu karena latihannya excited kita. Iya, yeah, gitu. Dari denger awal dan lagunya pun kita kayak wow gitu. Jadi, bagus ya, keren ya. Beatnya tuh kayak cuk cuk cuk. Itu yang kita nanti-nantikan. Betul. Thank you loh. Seru banget sih, gue tuh seneng banget bisa explore. Kalau di musiknya JKT48 tuh gue bisa explore bebas banget gitu. Karena tipenya beda-beda, terus ada yang kayak ska inspired juga gitu. Jadi kayak gue bisa explore banget secara sound, beat gitu. Dan maksudnya energinya sih, itu yang gue suka sih. Dari nggak tadi mereka pakai kostum saya pakai kostum mereka tadi ya, terus kayak nggak cocok gitu. Kalau kita lebih ke cewek tangguh kali ya, cukup tapi cocok sama konsep lagunya itu. Apa ya, semuanya kayaknya bagi aku kayak perpindahan tiap lagunya itu spesial banget. Dan terus habis itu kita tuh baru ketemu semalam sebenarnya. Dan kita baru baru pas GR baru ketemu langsung latihan bareng gitu. Dan karena mereka jago-jago jadi langsung kayak wow, aman gitu, langsung seru banget gitu. Performing stage-nya mungkin ya seru kali ya. Seru, ya, semuanya. Aku tadi lihat pas lagi prop ke Dipa kayak gini. Yang pertama kita bawain Kurumi ya. Kurumi. Iya, gitu. Wow. Oke. Okay. Dengan beat yang berbeda. Yes. Ada Flying High. Flying High. Itu ketiga lagu dari aku dibawain sama mereka. Itu seru sih, aku nunggu. Such an honor. Thank you banget ya. Terima kasih Kak. Lagi nanti kita yang senang ya. Kita yang senang ya. Karena kita suka ngedengerin lagu Kakak juga. Oh, iya, emang jujur sih Kak. Energi semangat tuh. Ayo dong, get stop us. Ayo dong, get stop us. Nyiapin setlistnya sih nggak lama, kita tektokan lagu, terus habis itu pilih beat yang cocok gitu, dan palingan persiapan musik kayak kurang dari seminggu gitu kali ya, kayak ya 2-3 hari gitu, terus habis itu kita tektokan, terus aku mixing, terus mereka kita baru latihan kemarin, terus langsung seru, aman, dan ya kayak tadi seru banget. Profesional beda ya guys. Beda. Nah, soalnya gue nggak tahu mau ngapain lagi selain buat lagu. Harapannya semoga JKT48 bisa selalu memeriahkan ulang tahun RCTI kedepannya dan harus. Konten-konten RCTI kedepannya, dan semoga kita bisa collab sama Kak Dipa Barus juga. Iya, special performers lainnya kan. Kalau harapanku semoga jadi media yang terus menginspirasi dan semoga melahirkan talent-talent baru di khususnya di industri musik Indonesia. Aku suka RCTI. Maria. Inspiring. Jaya. Keren.